Selamat pagi Smart People, kembali lagi dalam acara RHB Smart Talk 4 Agustus 2021 bersama saya Fitria. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Seperti biasa, hari ini saya akan ditemani oleh Riset Analis RHB Sekuritas Indonesia, Vanessa Karmajaya, dan Equity Sales RHB Cabang Alam Sutra, Ibu Marlina. Di penutupan hari sebelumnya, IHSG naik 0,6% di posisi 6.131 dan Dow Jones naik 0,8% di posisi 35.116. Smart People, hari ini akan ada beberapa emiten saham yang akan kita bahas secara fundamental maupun secara teknikal. Secara fundamental, kita akan membahas Medica Loka Herlina atau HIL, dan secara teknikal, kita akan membahas tiga saham, yaitu Matahari Department Store, LPPF, Perusahaan Gas Negara atau Pegas, dan Adi Sarana Armada, yaitu ASA. Untuk itu, tetap stay tune terus di RHB Smart Talk pagi ini. Langsung saja untuk news update dan fundamental Herlina, kita ke Vanessa Karmajaya. Selamat pagi, Vanessa. Hai Fitria, ketemu lagi nih kita nih. Ketemu lagi nih kita, tetap di healthcare ya kita hari ini. Nah, Nes, kira-kira bisa nggak diinfoin ke Smart People nih, bagaimana pencapaian kinerja Herlina di 6 bulan ini? Oke, Fit, mungkin sebelum kita lebih seru ngomongin Herlina, kita info news sedikit dulu ya. Boleh, boleh. Nah, untuk dari newsnya ada beberapa news sih hari ini nggak terlalu banyak cerita result. Jadi dari retailers hari ini ada sedikit katalis di mana dari Kementerian Keuangan dari Bu Sri Mulyani ada mengeluarkan peraturan bahwa PPN sewa yang biasa dibayarkan oleh retailer ke mall gitu ya, ke operator ataupun ke landlordnya itu nanti ditanggung pemerintah. Ini definitely positive catalyst akan berlaku dari Agustus sampai Oktober. Untuk mengurangi beban retailer gitu ya, cuman kita masih nunggu sih detailnya seperti apa, karena peraturan yang kan biasa ini peraturan gedenya, nanti ada peraturan secara operasionalnya itu masih belum keluar gitu ya. Terus untuk dari Metro Data ada news bahwa ada investment ke startup company. Ya, cerita digital juga sih. Jadi ini MTDL juga akan menarik nih gitu, bisa mendrive up dari valuation-nya. Terus untuk dari Indosemen, ini ada kemarin ada analyst meeting. In overall sih digitalization-nya udah mulai kelihatan gitu, full rollout-nya itu akan udah dari 100% gitu, terutama di black market gitu. Jadi ini mengimprove dari customer service and real time gitu. Nanti app mau di-upgrade lagi. Terus ada news juga bahwa untuk dari energy cost kenaikannya itu limited impact gitu ya. Dan juga kan ada beberapa strategi untuk memitigate dan juga no price war in tier 1, jadi masih bisa passing on the higher cost gitu. Terus untuk distribution channelnya juga akan di-expand lewat new terminals and vessels. Terus yang terakhir dari MPPA yang tentu kita pernah buat event nih dengan Smart People, itu untuk dari Matahari Putra Prima itu ada indikasi di kuartal 2 tuh berarti dari April sampai dengan Juni, sales-nya itu di 2 triliunan itu naik sekitar 30% Q on Q. Ini in overall sih inline. Abis itu yang menarik juga adalah online bisnisnya itu sekarang di 5,8%, tahun kemarin itu di 4-5%, targetnya tahun ini 8-10%, kemungkinan sih achievable, karena satu, mereka akan naruh lebih banyak toko digital lagi di platform-platform yang sudah ada, sama juga mereka mau buka di Happy Fresh dan Bukalapak gitu, jadi inisiatifnya bisa kelihatan di sana. Dan untuk dari market share sih stable ya, kita masih maintain untuk buy untuk dari MPPA. Itu sih Fit, mungkin boleh nih, kita ke Herlina nih sekarang. Boleh langsung deh, Nes. Oke, untuk dari Herlina sendiri sih kita masih maintain buy ya untuk di target price atau 6.50 karena resultnya bagus dan kita juga naikin estimate kita sih untuk earnings termasuk juga target price kita. Gitu sih, Fit. Kira-kira apa aja nih yang bisa menyebabkan kinerjanya Herlina sampai sekuat itu sampai sekarang? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat Herlina sendiri ya, itu dia punya earnings itu 100/110% bahkan dari numbers kita gitu ya, dan bahkan 70-80% dari angka konsensus di earnings-nya. Nah, yang menyebabkan dari kinerjanya naik sekali ini sebenarnya adalah karena satu terkait dengan COVID. Sebenarnya kita tahu reimbursement COVID kan masih cukup tinggi ya, walaupun perbaikan di
pasien-pasien no COVID juga udah mulai kelihatan gitu secara Q-on-Q ataupun dibandingkan dengan pre-pandemic itu sudah mulai terlihat gitu. Tapi in overall sih masih cerita COVID sih, fit at this moment. COVID itu kira-kira 44% dari pendapatan Hermina di 6 bulan ini. Lalu kondisinya di kuartal ketiga ini seperti apa, Nes? Kuartal 3 sih harusnya juga masih kenceng ya, karena kalau kita lihat angka di Juli, jadi rata-rata angka harian COVID kalau di Januari itu sekitar 8.000, di kuartal 2 di sekitar 7.000. Nah, Juli-Agustus tahu sendiri kan, kita sedang puncak-puncaknya bisa di 30.000, bahkan ada di 50.000 gitu rata-rata ya. Ya kita bisa lihat berapa kali lipat gitu ya, jadi. Dan kalau dari Hermina sendiri kan mengalokasikan tambahan 1.000 beds. Jadi sebelumnya cuma 1.300 gitu di April, Mei. Di bulan Juli sampai dengan sekarang sekitar 2.300, 2.400 gitu. Jadi benar-benar ini banget ya, ada kenaikan yang substansial di sana sih. Jadi harusnya kuartal 3 masih akan kencang juga. Ya, dengan adanya kenaikan di kuartal 3 nih, Nes, apakah Hermina juga ada melakukan ekspansi nih? Kalau untuk ekspansi masih ada, jadi memang mereka biasa bukanya 4 hospital per tahun gitu ya, ini udah buka 2, terus udah kayak gitu masih ada satu buka organik, satu lagi mereka akuisisi gitu ya. Ini ada rencana sih, kita expect memang 4, terus satu lagi ini nanti akan buka di Cilegon, di Jawa Barat, kemudian kuartal 3, satu lagi ini mereka kayak masih pilih-pilih nih, masih cari picking sekarang yang mana gitu. Dan mereka juga buat center of excellence, jadi dari segi peralatan atau servisnya juga di improve. Jadi mereka itu ada pusat untuk nanti onkologi, gastrologi, dan juga kardiovaskular ya. Jadi secara intensity dan juga mungkin pelayanan yang diberikan kepada pasien juga makin bagus ke depannya. Ya, ini untuk yang terakhir nih, Nes, gue nanya, closing statement dan rekomendasinya kita untuk Hermina tuh jadinya gimana? Oke, rekomendasi kita tetap buy on Hermina. Mungkin bisa dibilang healthcare hampir semuanya sekarang kita buy ya, karena memang angka COVID kayak gini pasti definitely resultnya bagus. Prodia juga tadi baru keluar tuh resultnya bagus. Kita masih buy di 1650, masih ada upside sekitar 30%-an. Ini karena kita naikin earnings-nya juga cukup kencang gitu sih, jadi in overall masih buy. Oke, nah Smart People, untuk Hill kita dari tim riset masih call by. Terima kasih Vanessa Karmajaya untuk update-nya hari ini. RHB kembali lagi mengingatkan bahwa saat ini masih ada promo pembukaan akun margin baru, periode pendaftaran dari bulan Juli hingga akhir Agustus dengan bunga 13% PE, syarat dan ketentuannya berlaku. Informasi lebih lengkap langsung saja hubungi yang tertera, nomor yang tertera di layar Anda atau follow akun Instagram @rhbtradesmartid. Lalu langsung saja untuk trading ideas hari ini kita akan dibahas tuntas secara teknikal oleh Ibu Marlina. Selamat pagi Ibu Marlina. Selamat pagi Bu Fitri. Hari ini saya akan membahas 3 trading view, FPPF, Pegas, dan Asa. Sebentar saya share screen dulu ya. Pertama saya mau bahas IHSG dulu. Indeks harga saham gabungan cenderung sideways ya, masih di level 6.070 sampai 6.170. Akan menarik jika dia break 6.170-nya, karena dia akan menutup gap di 6.250. Dia ada gap di 6.250. Seperti saat ini IHSG akan menguat di jangka menengah. Selanjutnya saya akan langsung bahas saham pertama, LPPF. Saham LPPF saat ini masih cenderung menguat di support jangka menengahnya selama ini 17.20, tidak sampai tembus ke bawah ya, dia bertahan. Dan kemarin menembus MA10-nya di harga 18.35. Dia bertahan kemarin sampai 18.85 juga dilewati. Jangka menengahnya jika tembus akan mengarah resistennya itu di 2050. Batasi support bawahnya di 18.20. Jika sampai di 18.20 itu lebih baik cut loss dulu karena akan mengarah ke 17.20 kembali. Saham kedua saya akan membahas Pegas. Untuk Pegas kemarin juga masih menguat,
berusaha untuk menembus MA10 dan MA20-nya ya di level 1015 sampai 1020. Jika berhasil tembus, mungkin akan membuka peluang penguatan jangka pendeknya di harga 1070. Jika 1070 bisa dilewati, akan menuju ke harga resistennya itu di 1193 di MA150-nya. Dan untuk supportnya di 970 untuk titik cut loss-nya. Jika di bawah 970 lebih baik wait and see dulu, cut loss dulu. Akan mengarah ke bawah ini bisa ke 899 atau 900. Untuk saham ketiga, kita lihat lagi saat terakhir ini saham ASA. Saham ASA berhasil bertahan di atas MA10 dan MA20-nya. Setelah beberapa hari dia mengalami penurunan ya. Kemarin tuh terjadi penguatan dan MACD-nya pun ini mengarah positif. ASA diperkirakan akan membuka peluang menguat sampai 2750 levelnya. Batasi jika dia turun lagi di bawah MA10-nya di 2340. Jadi sebaiknya ASA itu untuk trading masih oke ya, karena juga masih mengalami penguatan dan bisa menembus di harga 2750 itu lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Trading terima Adia. Kasih Bu Marlina untuk trading Adias-nya hari ini. Nah, Smart People, itu tadi penjelasan hari ini mulai dari HIL, LPPF, Pegas, dan ASA. Semoga bisa menjadi referensi atau acuan Smart People sebelum melakukan transaksi atau berinvestasi saham hari ini. Tentunya keputusan untuk beli ataupun jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel RHB Sekuritas Indonesia untuk mendapatkan stok dan news update serta trading ideas setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.45 pagi. Pandemi masih belum berakhir, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Saya Fitria dan narasumber pagi ini pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.